Ya salam, ya salam, ya salam, salimna, ya salam, selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah. Salimna ya salam, selamatkan negeri kami ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang bertakwa ya Allah. Mengajak kami bertakwa ya Allah. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamidin. Ikhwatal iman, kembali kita Allah himpun dalam majlis cahaya hati NTT yang insyaAllah semua kita diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama akhi fillah Ustaz Abdurrahman Jailani. Beliau sarjana sosial Islam, akan memberi nasihat untuk kita tentang orang-orang yang dirindukan oleh syurga. Tentu kita ingin tahu siapa mereka yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan kita di antaranya. Dan qori kita, sahabat Arifin, jamaah kita di masjid, Ustadz Haryanto yang sangat dekat dengan guru-guru, dengan santri, dan selalu berjamaah di majelis ini. Nasihati kami dengan Taujih Rabbani yang akan beliau bacakan. Surah Ali Imran 133. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa cahaya hati yang mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khususil khusus Ustazun al-Mahbub, al-Muqarram wal-Muhtaram, Kiai al-Haj, Arifin Ilham, mata'an Allah bituli hayatih, wa nafa'an Allah bi'ulumih fid din, wa dunia wal-akhirah, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa tidak ada satupun manusia, jangankan mereka beriman kepada Allah,
Bahkan orang yang tidak beriman pun kepada Allah, tidak beriman kepada kita punya Nabi, ketika ditanya, inginkah, maukah engkau masuk ke dalam surga? Maka pasti jawabnya, mau. Jamaah juga pun kalau ditanya, pasti jawabnya, mau. Tapi walhasil, siapapun orangnya, kita insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Bukan hanya sekedar dengan amal saleh kita, tapi juga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, ketika kita berbicara mau atau tidak masuk surga, semua pasti mau. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, surga siapa yang dia ingin bahwa dirinya dimasuki oleh manusia? Model macam seperti apa? Manusia yang seperti bagaimana? Yang surga itu rindu ingin dimasuki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis para pemirsa, jamaah sering betul kita dengar. Guru kita sering banget bawain. Sebagai sebuah penekanan kembali buat kita. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala an-nabi al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa orang-orang yang surga rindu untuk dimasuki ada empat. Empat macam orang. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Subhanallah. Tadi kiai kita juga mempersilahkan saudara kita, ustadz kita untuk membaca surat Al-Imran ayat 133. Beliau membaca daripada Al-Quran. Jadi bayangkan, di situ belum dijelaskan dalam hadis, orang yang membaca Al-Quran yang masuk sorga, yang diinginkan oleh sorga, yang bagaimana? Apa yang ngerti? Apa yang paham? Apa yang hanya sekedar baca? Inilah indahnya Islam. Jangankan kita memahami, jangankan kita mengetahui, jangankan kita ngerti tafsirnya. Bahwa Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, sekedar baca saja tidak paham udah jadi ibadah. Bagaimana kemudian kita paham? Kalau seandainya kita paham lalu kemudian kita mengerti, maka seolah-olah disitulah letaknya pembicaraan kita, dialog kita antara Allah dan hambanya, antara hambanya dengan sang penciptanya. Orang kira-kira kalau seandainya sering ngobrol, sering ketemu deh, jangan kata ngobrol, ketemu aja diliatin. Kiai kan gak semuanya punya jamaah, terus kiai ngobrol. Tapi kiai tahu, Kiai Arifin Ilham tahu, mana nih yang namanya jamaah-jamaah yang sering datang. Kan gak semua jamaah, ibaratnya berani nyamperin kiai, betul gak? Duduk aja mojok. Tapi kiai tahu, perhatiin, tuh orang datang terus setiap majelis yang beliau kemudian datangin. Beliau kenal dia. Ngobrol aja belum, tapi sering banget ngelihat, bisa timbul cinta tuh. Lalu bagaimana dengan kita selalu senantiasa berdialog? Bagaimana kemudian kita selalu senantiasa berbicara? Maka akan timbul rasa daripada cinta. Begitulah seorang hamba ketika dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Kalau Allah yang sudah cinta, Allah yang sudah kemudian menghendaki hambanya, maka surga pun akan merasakan rindu untuk dimasuki olehnya. Subhanallah. Tapi wal'ayadu billah min dalik, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai masuk dalam kategori apa yang disampaikan oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Wal'ayadu billah min dalik. Berapa banyak orang yang pandai baca Qur'an, fasih, bahkan bukan hanya sekedar itu, ngerti, paham, tapi Quran sendiri kemudian melaknatnya. Saya ingat kata Kiai Arifin Ilham,
bahwa kita semuanya bukan tidak tahu apa yang terdapat dalam hukum Al-Quran. Yang haram kita tahu haram. Yang halal kita tahu halal. Zina itu haram. Lalu kemudian korupsi itu haram. Tapi kemudian banyak pula dari kalangan kita yang membaca Al-Quran, melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah. Ini yang kita takutkan. Rubbakariin, berapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal-Quranu yal'anuhu, akan tetapi Al-Quran itu melaknatnya, wal'ayadu billah min dzalik. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang selalu senantiasa jaga lisannya. Oh, subhanallah. Ini lisan lebih hebat dari begal nih, Pak. Lisan lebih hebat dari begal yang sekarang lagi rame. Enggak perlu yang namanya senjata tajam untuk bacok orang, tapi dengan lisan. Oh, subhanallah. Orang kalau ditabok, bahasa Betawi ini ditabok, kena tangan, dikepret. Sehari, dua hari, tiga hari, hilang ngambeknya. Tapi kalau ditabok, dikepretnya memulut, dua, tiga kali lebaran belum tentu baik itu orang. Gara-gara apa? Lisan. Makanya Nabi SAW juga menyampaikan dalam salah satu sabdanya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia atas dasar apa? Menjaga lisannya. Jangankan urusan orang lain yang gak kenal. Saudara sama saudara, paman sama ponakan, bisa main bunuh-bunuhan gara-gara lisan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang selalu senantiasa memberikan orang yang lapar. Artinya apa? Ngajarin ini hadis surga supaya apa? Supaya kita baik, supaya kita jangan pelit sama harta kita, karena harta kita titipan Allah, belanjain di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi para pemirsa semuanya yang punya duit, yang punya harta, mau dibelanjain di jalan Allah, ngelihat tayangan Cahaya Hati sekarang, Ustadz Arifin udah ngajak, nih ada lakang sorga. Apa tuh? Akan ada pembangunan daripada pesantren. Iklan lagi nih, ini gitu kan. Nggak apa-apa, iklannya buat dakwah kita juga. Keluarin, matik-matikannya. Iklan langit. Betul, iklan langit. Dan saya ingatkan kepada para seluruh jamaah, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Bicara yang namanya sedekah, membelanjakan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali pakai hitung-hitungan matik-matika kita. Mentok, gak nambah-nambah. Tapi hitung-hitungannya Allah. Contoh ya, misalnya singkat nih, 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, kalau 2 dikurang 1 jadi berapa? 1, itu matik-matika kita. Tapi kalau matik-matika Allah beda. 2 dikurang 1 jadinya berapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ditanya ini jadi berapa? 11. Dikeluarin 1, baliknya berapa? 10. 10 saldonya ada berapa? Itu minimal. 10 itu standar. Paling besarnya Allah Ta'ala lipatin lagi, lipatin terus. Dari 100, 700 sampai yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau. Falahu asru amsalihah. Subhanallah. Setiap kebaikan yang lakukan 10 kebaikan, puncaknya 700 bakan adha'afa mudha'afa. Naam. Dan itu analoginya tanaman tumbuhan. Betul. Akan terus tumbuh, akan terus berkembang. Berbunga, berbuah, jadi bibit terus kembang, tumbuh. Allah Subhanallah. Udah ditambahin tuh sama Kiai. Artinya ini tambah meyakinkan kita. Yang terakhir dah, yaitu wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Mulia. Jangan kata orang mulutnya nanti di surganya Allah. Kalau sekarang gak kenapa orang puasa, bau jigong. Kan kita kalau ngomong depan orang bau jigong tuh, oh depan orang, kalau depan Allah ntar mah bau minyak kasturi, baru daripada mulutnya. Nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala akan ada kemuliaan-kemuliaan. Lalu bagaimana kemudian caranya? Saya tutup dengan ayat yang tadi dibacakan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu a'iddat lil muttaqin.
bersegeralah untuk kemudian menggapai ampunan Allah, menggapai ampunan Tuhanmu, dan kemudian wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, sebagai janji bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma insya Allah. Jazakumullah akhirillah Ustaz Abdurrahman Jailani. Sayang terbatas waktu, tidak terasa nasihat beliau. Beginilah nikmatnya ternyata duduk di majlisnya Allah. Curahan ilmu terus Allah curahkan pada hamba yang diberkahinya. Karena duduk di majlisnya, doa malaikat, ketenangan, kedamaian, kita rasakan semua. Dan kita semangat untuk mengamalkannya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin ridha Allah, kita ingin surga merindukan kita. Baca Al-Quran dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan. Ajarkan dan terus belajar. Makanya tahlil Quran, bukan kira'ah saja. Yang kedua, jaga lisan. Tidak bisa bicara baik, diam. Diam itu emas. Tapi bicara baik, benar, mulia, itu berlian. Yang ketiga, tidak ada rahmat Allah yang paling besar bagi hamba Allah kecuali orang yang dermawan. Tanda rahmat jelas pada dirinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Belas kasih tanda orang yang dekat dengan Allah yang maha belas kasih. Kemudian yang keempat, senang berpuasa. Terutama di bulan Ramadhan. Sebagai kewajibannya kepada Allah. Dan dia nikmati itu. Ia mau lapar, mau haus. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin dia mau lakukan. Jazakumullah Ustaz Abdurrahman Jailani. Antum ganteng sekali. Terima kasih Ustaz Haryanto. Jazakumullah. Oh, jangan lupa infak. Hubungi Akhi Awaluddin. Amal Jariah Pondok Pesantren. Jabal Sinur. Jadi kalau melihat Bang Taba jadi ingat infak terus. Abang duduk di situ aja. Beliau insinyur yang terus, Ustaz, kirim dana Ustaz. Yes. Insya Allah jamaah, Allah yang gerakan hati jamaah mengirim ke abang. 0856-90.010. 0856-90.010. Desa Cibadung, Gunung Sindur, silakan lihat langsung. Atau datang ke imam untuk menyerahkan amal atau ke arifin langsung. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.